Malam tadi telah disiarkan sebuah telefilm yang bertajuk Pulang Yang Dirindui di TV2. Jadi kita tonton trailer dia dulu. Janji dengan mak kan? Nak datang tengok mak, nak ambil mak kalau mak telefon. Bila-bila masa kan? Nak ambil mak kan? Janganlah stresskan kepada aku. Masalah sekarang ni, mak tak nak jumpa Angah. Dia nak jumpa Along. Ha? Dia nak suruh Along settlekan semuanya. You boleh tolong tak? Tolong aku sikit. Tolong nasihatkan anak aku ni supaya dia lupakan kerjaya dia nak buat yang tak apa-apa ni. Itu kan pahala dah. Macam mana kalau anak-anak Mak Tun tahu? Dan macam mana perasaan Mak Tun bila tahu Abang ni gunakan dia je selama ni? Abang tak gunakan dia pun, Zah. Along kena bagi kata dua dekat Rosie tau. Sama dia kena dengar cakap Along supaya hormatkan Mak ni, Mak Along tau. Ataupun Along tinggalkan dia. Sudah. Okey, sedikit sinopsis telefilm ni. Dia mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Zahim yang terpaksa menyamar sebagai anak kepada Zaitun atau Mak Tun yang diambil dari rumah orang-orang tua demi untuk membahagikan seorang ibu yang terlalu merindui anak-anaknya. Mak Tun pernah koma semasa berada di rumah kebajikan. Akibatnya dia hilang ingatan sehingga dia tak dapat mengingati wajah tiga orang anaknya. Okey, telefilm ni dilakukan oleh Ku Frida, Syaharudin Tambi, Nur Albaniah, Zoe Rahman, Risa Sanda, Saki Azman dan Amanda Misbun. Okay, tayang tadi pukul 9 malam di TV2. Pada korang yang dah tonton ni, macam mana? Menarik tak cerita ni, trailer ni? Sebab saya tengok based on trailer, nampak macam baca sinopsis dia macam menarik jugalah. Dan ada sedih jugalah trailer ni, melodrama kan. Jadi kalau yang apa boleh tahan air mata tu, apa bolehlah layan telefilm ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di telefilm seterusnya esok. Sekian.